Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih wahai penonton video baru untuk yang menanti. Awak yang sedang menonton, awak akan tetap happy. Okay guys, hari ni macam yang korang tahu dekat thumbnail, Rosa akan buat satu review, iaitu barang panas ni, barang panas sangat-sangat. Okay, which is Rosa akan buat satu review about popiah carbonara cheese. Dia ada dua filling, ayam dengan lembu. Lembu means daging lah kan. So kita review dekat-dekat sebelum masak before and after. So before masak, oh pucuk dah bunyi. Ayam punya. Okay. Sekarang kita try masak dia, goreng dia. Kita nak rasa secara mendekat rasa dia betul ke tidak sedap macam orang kata. So jom kita try masak, okey. Okey, ini rupanya sebelum masak. Bebahlah juga kan. Terus masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Rosa tengah goreng ni, ini daging punya. Okey guys, ni popiah yang aku dah siap goreng. So inilah rupanya, yang bahagian sini daging, yang ini ayam. Okay, tengok dekat-dekat. Maaflah tergelap sikit lah. Okay guys, so hari ni kita bukan makan popiah saja ya, kita bertemankan my favorite food, mangosteen. Manggis dengan pulasan. Ni musim-musim dia, musim-musim dia rambutan, ada je sebenarnya kat dalam rumah ni, tapi mana nak tunjuk lah. Ni daripada kebun atuk aku, bila mak aku lah kan. So kita try main course kita bagi review, sebab kita nak review kan. Nampak ni. Okay, nampak. Okay, dia agak lebar lah, dia agak lebar sikit. Okay, so kita try eh. Oh pucuk mak kau. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, korang boleh lihat yang aku makan ni daging eh, lembu, daging lembu. Okay. Agak creamy ya guys, korang agak creamy. Tapi aku belum dapat dagingnya lagi. Oh ni dagingnya. Korang tengok ni. Oi! Daging dia. So kita bertemankan dengan teh. Nes. Nes. Oh. Nes. Nes panas. Rahim. Yang daging punya, kau dah nampak dah habis bahagian daging. Aku dah bagi family aku rasa. So nanti kita dengar daripada diorang. Try yang ayam punya. Ni ayam punya eh. Feeling ayam. Rahim. Dia penuh. Kau boleh nampak isi dia penuh guys. Oh ya wang kau. So, macam korang boleh tengok feeling dia penuh. Kau boleh nampak ayam dia. Creamy guys. Creamy. Dalam satu box ada 8 pieces dengan berharga RM18. Kalau korang nak siap digoreng ni sekali, apa ni tambah RM1. Berapa kosin eh? RM1.50. Ha, RM1.50. Lepas tu dia ada buat delivery COD bagi yang jauh. Kalau yang berdekatan dengan owner ni, dia minta korang ambil self pick up. Kalau yang jauh baru dia COD. Gitu. Dia ada charge perhantaran ikut kawasan. Tengoklah jarak daripada rumah korang dengan tempat owner ni kan. Dia manis guys, dia manis. Dia rasa manis. Kalau korang rasa korang berminat nak try rasa dia macam mana, korang masih terliur kan dengan aku makan kan. Kalau korang terasa nak makan, korang boleh check it out dekat bawah, description bawah. Aku ada sediakan link dekat bawah, so korang boleh terus tekan link and order dekat owner tu terus. Okay. Rasa dia manis sikit, tapi nice though. So kita try lah.
Ini second dishes kita. Second dishes kita. Mangosteen. Favorite aku. Ui. Cantiknya. Ui. Cantik, bye. Eh, cantik tu. Cantik, bye juga. Ui. Masam-masam manis. Semua jenis buah yang bermusim ni, yang bermusim tahun ni, semua ada kat rumah ni. Musim buah yang pertama, durian kan? Ada. Dalam icebox tu ada lagi. Yang kedua, rambutan. Ada dalam icebox. Yang ketiga, manggis. Ada ni. Keempat, pulasan. Ada juga ni. Macam buka? Ma, tekan pusing, je. Pusing. Itu namanya pulas. Ha, pulas. Cara buka dia pun pulas. Ui, dia macam rambutan guys. Anak ni. Cantik. Okay guys, about popiah carbonara cheese tu korang boleh beli je. Harga pun berpatutan. Sebab lagi pun dia lebar, besar. Filling dia pun banyak, creamy. Okay guys, kalau ada yang berminat untuk mereviewkan produk korang, korang boleh je DM Rosa kat IG. Link IG Rosa, Rosa ada tak kat description. So apa-apa info lagi about review, korang boleh check je terus DM kat Rosa. Kalau ada yang berminat lah, kalau ada yang berminat buat satu review dekat YouTube ataupun dekat Instagram. Okay guys, sampai sini saja video untuk hari ni. So apa-apa, kalau korang berminat nak order, nak try rasa popiah carbonara cheese ni, popiah carbonara cheese ni, korang boleh terus tekan link dekat description bawah. Okay, tekan link and chat ownernya. Saya nak order popiah carbonara cheese ayam. So korang terus order dekat situ. So apa-apa, jangan lupa like, share and subscribe. Okay, bye-bye. Terima kasih.